Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan bersama Koordinator Kementerian Perdagangan memantau kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Senin 21 Februari 2022. Dalam pelaksanaan pasar murah disediakan 1.200 liter minyak lama kemasan dan dijual dengan harga Rp13.500 saliternya. Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan bersama Koordinator Kementerian Perdagangan memantau kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Senin 21 Februari 2022. Dalam pelaksanaan pasar murah disediakan 1.200 liter minyak lamak kemasan yang dijual dengan harga Rp13.500 saliternya. Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan Bir Hasani Wahitakuni Prima TPI memadahkan pasar murah yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan ini sebagai upaya membantu warga untuk mendapatkan minyak lamak dengan harga murah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Di Banjarmasin, pasar murah ini sudah dilaksanakan untuk ketujuh kalinya. Dinas Perdagangan ujar Bir Hasani akan terus berupaya melaksanakan operasi pasar murah hingga menjelang bulan Ramadan nanti dengan bekerjasama dengan distributor minyak lamak kemasan. Bagian dari upaya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin membantu masyarakat ya, untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah sesuai dengan KST ya, melalui kegiatan operasi pasar minyak goreng. Ya, ini sudah yang ketujuh, ya, untuk Kota Banjarmasin yang ketujuh. Begitu juga di kabupaten kota lainnya juga melakukan hal yang sama. Gitu. Pak, untuk operasi pasar ini minyak goreng, apakah nanti sampai menjelang Ramadan, Pak? Ya, kita akan upayakan. Ya, jadi kami menyerahkan kepada kabupaten kota untuk melakukan yang sama. Dan kami provinsi siap melakukan koordinasi mencarikan sumber-sumber distributor yang bisa mendukung kegiatan operasi pasar minyak goreng ini. Koordinator Kementerian Perdagangan Sentot Kamarudin memadahkan operasi pasar murah ini sangat membantu warga yang sedang kesusahan mendapatkan minyak lamak. Terutama kami atas nama kementerian ya, lembaga dari Kementerian Perdagangan sangat mengapresiasi, mengaturkan terima kasih terutama kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya juga di Dinas Perindustrian dan Kota Banjarmasin ya, telah melakukan operasi pasar ini yang berarti membantu ya pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daripada masyarakat khususnya minyak goreng yang selama ini memang ya kita rasakan semua minyak goreng ini boleh dikatakan bukannya langka, ada cuman pendistribusiannya aja yang masih perlu penataan kembali. Kira-kira begitu. Sekali lagi kami atas nama Kementerian Perdagangan menghaturkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Perindak Provinsi dan Dinas Perindak Kota Madia yang merealisasikan OP ini. Dan OP ini sudah 7 kali, kedepannya ada 3 kali ya Pak ya, Ramadhan. Terus lagi, terus Pak. Waduh, kami sangat-sangat berterima kasih. Sementara itu, Desi, salah seorang warga, mengaku senang dengan dilaksanakannya pasar murah ini, lantaran bisa dengan mudah mendapatkan minyak lamak. Kalian dapat harga berapa ini aja? Minyaknya kak? Ini 27, 2 liter. Kalau di luar berapaan biasanya aja? Semalam tuh sampai 19 ribu pong seliternya nih. Seliternya lah. Cil, mungkin kayak apa pian sebagai masyarakat sini dengan adanya pasar murah nih Cil? Rasa senang, banyak awal ya kalau sebulan dua kali kayak ini dadakan ya kalau. Sempat kesulitan gak Cil semalam mencari Cil di luaran? Sempat kesulitan waktu yang di Alfamart, kada dapat tawus apa ke situ. Merasa dari kelurahan datang ya ke sini kayak itu nah. Antrinya berapa lawas tadi Cil? Paling kan 5 menit ke sampai ke muka. Kalau di pasaran harga berapa yang pian dapat Cil? Iya 19 ribu sekitar sempat aku menukar. Selitarnya yang merek ini nih nah.
Kalau sekarang? Merek Alif nih. Kalau sekarang? Sekarang berapa tuh? Ya, alhamdulillah ya Allah, kata kayak harga semalam kayak itu nah, menjak awal bakal lanjut harga kayak ini ya Allah. Yanti, warga lain yang memadahkan, walaupun dalam operasi pasar murah ini hanya dijatahi 2 liter minyak lamak, namun persediaannya selalu terpenuhi. Kalau di luaran dapat harga berapa aja? Luaran kosong, kada dapat akun lagi nah. Terakhir menukar semalam sampai berapa aja? Semalam ada yang dapat murah tuh. Nggih. Kalau yang di luaran selain yang ada dari ini dari kelurahan-kelurahan nih, rancak berapa nukar di pasar? Nukar di pasar jarang nukar di anjing tempat. Oh, gila. Nggih. Nukar di luaran. Ini berapa jar Cil? Seliter Cil? Mantri? Mantri agak laos kata Cil? Ya, tengah jam lah. Oh, iya. Alhamdulillah sampai batu sakit. Cil, kayak apa mungkin tanggapannya dengan adanya pasar murah ini di sana masyarakat sekitar, Cil? Ya, alhamdulillah ya, Pak. Ada juga, Teh. Jadi, Bang, anu di Andemar kosong. Jualnya larang, Pak, lah. Ujarnya satu orang dijatahi berapa, Cil? Dua.